Nah, jalan tendang ada yang di jalan ada yang beli mendoakan yang mati gitu. Mak itu gendeng mone jahane jajo jajo lakla nu jahan begitu apa adanya jajo nasi bubur nu jahan jajo mau kita mati. Yang untung gede sang kena masalah nih. Kan disesuaikan dengan kondisi yang jani gitu nak beli. Mungkin kondisi you eh. Nih beli sai-sai ke warung tinggalin nak kondisi warung ayu ah. Ah. Nu sekebede hilang nih. Ben mani itu kan pesu. Dia tak kuat nih gitu. Ben mani warung bakal sing ado nih tinggal nak cek sepi litik warung yang sing misi dagang apa. Filosofi ini kembali ben mak. Ah kembali ke kembali ke tradisional ke alam. Lu bebani dong gitu. Engken. Dia nge kate jadi. Terus sangat cucuk dari sangat kopi gitu. Beli dan nak ketuang yang bang yang semangat beli yang kendot warung yang berkembang. Nejak seng warung berkembang. Iya berkembang dan ngeden kene kengkenang nih. Sadar diri artinya. Eh yuk, nih bicara apa nanti semut di ujung gunung tinggal yuk. Gajah di depan mata sing tinggal. Maksud beli engken. Nih yuk ngelah kuni madane di desa kadang lagu ngelah LPD di itu. LPD itu. LPD kan sudah siap membantu apalagi memberdayakan ekonomi berbasis kearifan lokal. Beli kenah yang jek suba gede aja nyileh di LPD beli. Besi yang singelah beli. Apa yuk singelah orang kan? Boreh nih tuh beli. Beli surat beli. Apa ada nih tuh yang nyileh tuh? Jaminan gitu nah itu gampang, sih ada kita pokoknya fleksibel di LPD itu lah. Nih ngalu gini, udah ini warga ragong lah usaha, apa yang perlu dibantu. LPD itu hadir bukan apa yang didapatkan yuk. Tetapi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nih, jangan kan dua gangen beli nih. Iya, minta tamu. LPD Pak Nyoman ke warung beli aduh. Sing berarti yuk sing beli boreh enggak eh enggak boreh. Aduh kini istilahnya pucuk dicinta Pak Nyoman pun tiba. Ada orang gitu. Ada udangnya pantun. Minyak yuk satu pantun 500 balas pantun. Sehat-sehat. Tahajud rawuh niki, wih nembe niki. Ning ngortang LPD. Makin sampun, makin winten niki ringsel drone LPD makin dini bayu matakon. Oh, cepasnya pas. Prapi datang niki. Bece bece beli tet pro. Ayo, ayo. Beliau ini sudah tidak asing lagi. Wah, dulu sering kita undang dan sekarang juga beliau hadir juga di warung Wirasa luar biasa. Tepuk tangan dulu buat beliau yang luar biasa. Pasti kangen sarang kopi Wirasa, Pak Nyoman, sarang Pak Pro. Yang kita untuk mau ngadap ini. Beliau, Pak Nyoman Cendikawan, Ketua BKS LPD Provinsi Bali. Alarki yang mendampingi beliau hari ini ada juga Prof. Iwayan Ramante, Akademisi Suksema Prof. Suksema Sampun Mampir. Nah, yuk beliau apapun yang diminta beli yuk. Beli mayah maksudnya beli mayah. Asal ngebon beli barang itu. Malah ngebon beli nambah-nambah hangbon. Nggih, kok wedang napi niki makin. Pahit napi manis sih ke Pak Nyoman. Wedang pahit, dagang apa manis. Lentuni kan dosto. Dan nak kita beli lah ya. Kan cuma awak ada apa Pak Man orang gitu. Kalau Pak Prof senang nanti. Patah, patah. Alasannya patah. Patah. Tenggari ngulang. Didian yang jegek jani. Nah, cara dari yuk. Nah, yuk ngai kopi. Nah, sembari menunggu kopi yuk. Minta nabi beli kan? Kita akan saksikan dulu nih video yang berikut. Ah, dirisa. Ekonomi Bali berbasis kearifan lokal adalah refleksi yang sejalan antara kebutuhan ekonomi dengan nilai-nilai tradisional yang telah terpatri dengan budaya Bali sejak dahulu. Lembaga perkreditan desa merupakan salah satu aspek dari ekonomi Bali yang berbasis kearifan lokal. LPD bukan hanya sebagai lembaga keuangan, akan tetapi berfungsi sebagai penjaga atau ikut memelihara nilai-nilai tradisional atau ciri khas masyarakat Bali sejak berabad-abad.
LPD hadir dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa dan ikut membantu perekonomian masyarakat desa tanpa harus bergantung dengan lembaga keuangan lainnya. Bukan hanya memberikan pinjaman, akan tetapi juga memberikan bimbingan pelatihan kepada anggota dan berperan dalam mendorong pengembangan perekonomian dan pengembangan UMKM. Badan usaha yang berbasis kearifan lokal ini dalam menjalankan operasionalnya bukan hanya berdasarkan pertimbangan finansial semata, akan tetapi memperhitungkan aspek budaya dan adat istiadat. LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat untuk mendorong perekonomian warga desa adat itu, sehingga potensi-potensi baik UMKM, usaha-usaha lokal bisa didorong dengan permodalannya oleh LPD. Nah, terbukti sekarang sudah 40 tahun lembaga keuangan milik desa adat ini bisa berjalan sesuai dengan potensi desa adat itu masing-masing. Sekarang ini adalah konsep untuk menjalankan juga Trihita Karana, ada juga Trikayangan di desa adat itu ditopang dengan keberadaan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa adat. Sebagai milik desa adat, LPD ikut serta menopang kegiatan-kegiatan yang ada di desa adat. Dengan keberadaannya ini, tentunya hal ini sangat diperlukan bagi masyarakat adat Bali. Oleh karenanya, lembaga keuangan ini harus dikelola dengan profesional, sehingga akan terus bisa bertahan dalam melestarikan adat dan budaya Bali. Keren, nih Marok keren. Kopinya sampun siap Niki Blitet. Kopinya sampun siap enggak tuh? Kopinya untuk Pak Nyoman. Sik sama Marok. Untuk Pak Pro. Wahyu. Kopi asli Niki. Niki sanganane temen ngopinya Nika deres. Blitet kang uang sing ngopi. Adik ngeh-ngeh kan Blitet? Ngeh, beli gelak-gelak ya cekan Randi. Lu gak kamu yuk, dua gitu ngeh pas ewer. Nah pas yang nambah-nambah bon beli ya gitu nawang. Iya, karuan ada Pak Man, ini orang gitu. Mani bon beli dua kali lipat ya. Gih, Niki, sekali tayangan sana wawu bicik pisah Niki. Niki, ini bagaimana LPD memiliki peran penting untuk di desa itu sendiri, apalagi tadi kalau gak salah disebutkan 40 tahun sudah berjalan, terbukti dengan bagaimana LPD sendiri itu berkontribusi untuk membangun yang namanya UMKM dan usaha-usaha kecil milik warga yang ada di desa. Nah, Pak Man, ada yang berakhir ini. Nah, mengapa LPD berkontribusi dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis kearifan lokal di wilayah Bali? Dikatakan. Kepertama untuk semua dengan ini, Prof, ya, Rajang Sore pun ini, Belitut, Talar Rama Ayu, Talar Sekerindek pun ini. Wabu kan LPD dibilang melestarikan seni adat dan budaya. Pantun dengan segi untuk Sekerindek. Pantun pertama Niki, jalan-jalan ke pasar Batu Kandik. Cakep. Beli mangga dan pepaya. Cakep. Suk semua Sekerindik sudah melestarikan seni budaya. Pertama kadewawu sek semua sareng sami pemekas tokoh-tokoh adat Bali pemerintah taler iki sampun 40 tahun LPD 2 jantan sampun niki warung niki ampun napa wastan semakin berubah niki ampun becek niki termasuk yang mengelola juga semakin berkembang niki ampun ningkat naik terus niki ke samping niki ke perkembangan niki becek niki artosnya pun niki kan sampun niki LPD 2 niki sampun 40 tahun jantan sampun sekali tema pun niki pemberdayaan ekonomi berdasarkan kearifan lokal kan sampun niki. Kalau ada yang lihat pemberdayaan itu jantan muaste pemberdayaan itu adalah upaya penyadaran masyarakat melalui halnya ada yang partisipatif dan juga untuk kemajuan
keterbebasan dari kemiskinan dan juga keterbelakangan. Kalau kearifan lokal nih kan jantan sampun sini ke bawah kan kebijakan apa lokal genius nih yang ada di Bali sifatnya juga spesifik khusus dan itu juga sangat berperan untuk ke apa pengembangan LPD yang sifatnya unik ini. Yeah. Artosnya sekali wawu belitut wawu jadinya LPD sampun 40 tahun jantan sampun memberikan kontribusi ke desa adat. Jadi astun wawu akidik pisan sapa nika. Kemauan wenten dana pembangunan, dana sosial sane sampun apa dibagikan kepada warga desa adat. Niki jantan sekali wawu untuk pelestarian seni adat dan budaya. Talar niki jantan ke bantu oleh Pak Akademisi, oleh Pak Aperop, juga oleh Akademisi, pemerintah, talar tokoh-tokoh masyarakat Bali. Titiang sampun 35 tahun meniki talar ngayah sampun LPD sampun niki. Sampun 35 tahun. Kemon amoniki an manten ya penapiang nak sekadi warung. Warung-warung di desa-desa ini kan ngiring sarang-sarang kita bantu jadi Aston wau kidik pisan memang sesuai dengan potensi ring desa adat suang-suang siapa niki. Tidak kira karena niki duen desa adat milik desa adat napi anduk ngiring sarang-sarang di tune kirang langkung pun kan ngiring ada usul saran kemauan tetap melalui proses usul saran yang sifatnya membangun musyawarah mufakat ngiring wentan perare wentan awe gawe talar wentan pertemuan-pertemuan ring desa adat niga yang era belitet bagus niki langkah-langkah konkretnya niki pernah di Pak Man artinya yang telah dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha-usaha yang ada di desa itu sendiri. Nah di kampung sekali terdiri yang wabu beberapa teman LPD mungkin kan sedang menggalakkan digitalisasi digitalisasi melalui IT. Mungkin ada apa usaha-usaha anak-anak muda yang baru mulai usaha. Kita modali dengan prinsip murah, mudah, dan cepat. Murah, mudah, dan cepat. Ya, murah bunganya, cepat prosesnya, mudah syaratnya. Keren. Keren sekali. Saya selalu, saya perlu boreh. Boreh. Nah, itu... Boreh atau Pak Ayu bilang boreh, boreh nih ke sekali guyon dan wau. Ini kan becek nih ke boreh untuk memulas nih ke mangga sehat sama nih ke membiarkan LPD makin sehat. Makin sehat nih ke. Kemon sesungguhnya boreh atau jaminan nih ke yang di LPD nih ke kan yang nomor terakhir lah nih ke. Yang penting kepercayaan karena warga sendiri. Sekali bahasa Bali ampun prap nih ke. Ampun song uyahnya undingin gak tahu lah. Tahu nah ini artinya yang katakanlah yang konkret dilakukan memberikan bantuan modal usaha bantuan pembinaan kepada PKK seketrune talar semua komponen yang ada di masyarakat kita berusaha untuk mengajak bareng begitu hanya ikut berpartisipasi seperti tadi luar biasa. Berarti dari krama untuk krama. Jadi orang tuni LPD itu tidak semata-mata apa yang didapat oleh LPD, tapi bagaimana dan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu adil makmur. Jadi ayo mentakon. Pudang wae ngapalin tuh? Lintelun cetinya Pak Man. Ternyata. Tapi belitut niki mumpung kopinya masih hangat gitu. Jadi harganya kan masih 5.000. Tapi kalau dingin harganya naik. Tak tali. Sembari menikmati dulu kopinya dulu sudah hamil dan kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, apalagi yang kita ragukan. Ada lagi Pak Manu sama Panten. Belilah Panten. Satak belilah. Coba pesuang Panten beli tete. Beli Made naik Artop. Cakep, cakep gitu. Aduh, beli Made naik Artop. Cakep. Beli Gangsing ke Desa Gadawan. Cakep. Artinya, artinya apa beli? Joh. Ya, tong sing je pandon do beli lah tijak Pak Man beli lah Made naik Arto beli Gangsing ke Desa Gadawan. Artinya apa beli? LPD semakin top memang sing adalah. Kudang wai beli ngai pandon tu. Lah dah si Noyu. Enggak, Pak Man kata-kata tu. Pangten kalah saing sarang Pak Nyoman pandon ni tiang lah masih pandon gitu. Apa ni? Meli kopi ke Candi Dasa. Artinya yuk. Muali Mali Iriki dan Warung Wirasa dan TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Ya, betul. Mang Dani semakin rame Niki. Kita undang pemirsa untuk bergabung yuk. Ring interaktif, ring nomor telepon 0361-2377-06. Durusang. Di LPD Dwi Niki Durus. Niki dan Pak Man sama Prof. Niki. Nah, sedurung Niki kita menyapa pemirsa tiang Dubun Metaken. Sarang Pak Prof mungkin, Pak Prof Niki, kalau menurut Pak Prof Niki, LPD Niki kan sama-sama lembaga keuangan, Pak Prof, sareng lembaga keuangan yang lain. Nah, tapi sane membedakan LPD Niki dengan lembaga keuangan lainnya. Kemudian kenapa LPD dikatakan cocok untuk pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal yang terdiri sama? Pak Prof. Om Swastiastu. Sementara sareng sami, jadi pertanyaan yang sangat bagus. Memang satu-satunya di antara lembaga keuangan mikro yang ada, di samping ada saudara-saudaranya berupa usaha simpan pinjam koperasi, juga ada bank perkreditan rakyat. Betul. LPD ini adalah lembaga keuangan komunitas yang milik masyarakat itu sendiri, milik desa adat yang dengan demikian warga desa adat yang memiliki LPD. Sedangkan koperasi hanya oleh anggotanya saja. Kalaupun sebuah koperasi ada di geografis satu desa adat misalnya, tidak seluruh desa adat yang memiliki pasti anggota koperasinya mandan. Tapi malah Niko misalnya bank perkreditan rakyat ya pemegang sahamnya. Kalau satu, dua dan lain sebagainya berarti itu bahasa Inggrisnya namanya private sector kan, jadi milik pribadi. Sedangkan ini lembaga keuangan komunitas. Ke pertama dari sisi kepemilikan. Kemudian dari sisi fungsi, Niki LPD dari bukunya Profesor Mandra yang ditulis tahun 84 menyatakan bahwa LPD didirikan untuk membantu desa adat menjaga fungsi kulturalnya. Jadi kalau kita berbicara kearifan lokal, memang dari tujuan pendiriannya pun sudah dipikirkan oleh Profesor Mandra adalah bagaimana supaya LPD ini bisa membantu desa adat untuk menjaga fungsi kulturalnya. Yang di zaman dulu disadari oleh Prof. Mandra bahwa misalnya di desa adat itu punya pelabuhan, malah wenten napi ayah-ayahan pemangku wenten ayah-ayahan bahkan klien adat wenten ayah-ayahannya. Kemudian di desa tertentu masyarakat ada punya juga ayah gitu ya. Banyak di Gianyar apa-apa masyarakat sendiri punya sawah. Dalam jangka panjang iya, kalau kehidupan pertanian atau sektor primer ini terus bisa bertahan. Gitu. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, lahan pertanian sudah semakin berkurang. Gitu. Lalu kemudian ayah-ayahan desa, kalau toh kari gitu ya, kebanyakan kari, tapi dia kering, tidak lagi menghasilkan. Yang dengan demikian tidak ada yang bisa hasilnya kita gunakan untuk biasa apa membiayai misalnya upacara adat yang semakin lama adalah semakin besar biaya untuk itu. Sehingga dengan demikian dengan kemudian misalnya pembagian laba LPD atau utawi sisa hasil usaha utawi labdo sane kepekalihan nyabran warso niko
20% untuk desa adat, 5% untuk dana sosial. Ini sudah dari sejak berdirinya dibagi seperti itu. Dan ten wenten istilah LPD misalnya seperti koperasi membagikan sisa hasil usaha. Ten wenten sekali BPR, yang kebetulan lah BPR, membagikan dividen yang berantau. Tapi masyarakat tidak pernah pembagian sisa hasil usaha setiap tahun. Tapi 60%-nya oleh perda, diatur dalam perda, dipergunakan untuk menambah modal. Supaya dia meningkat terus, yang pada akhirnya pelayanannya terhadap masyarakat, kesiapannya untuk menjaga fungsi kultural itu semakin kuat. Kemudian 20% dan 5%, jadi 1/4 ini kok, untuk pembangunan desa dan dana sosial, itu juga semakin meningkat. Yang dengan demikian kita rasakan betul. Keren. Kalau tiang bandingkan misalnya dengan tiang sendiri masih ingat, dan tentu Pak Nyoman juga masih ingat waktu zaman tahun 84 atau apalagi sebelum 84, masyarakat itu makan yang no dalang mau pesan-pesan cingkram ya, pesan-pesan medalang taluk ngone medalang jinang mungkin ini karena 20% dari LPD ini kena sampai medalang itu. Izin Prof, ini saya pun nentang sendeng ranjing sang radu yang lalu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore. Rahajam sore. Saya kira yang titian ini. Di tiang puniki tut de saking Klungkung. Wih, saking Klungkung. Sapu napi gatrek. Kenang ya. Becek-becek ibu. Ibu, durus, bapak. Rintan sampai jagi takenan durus. Sapu niki nge, di tiang ingin metake. Baning di tiang ki orang awam dalam bidang keuangan. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin misalnya menyimpan artinya sebagian dananya ke LPD begitu. Nah, pikir LPD ini ke ada lembaga penjamin simpanan apa istilahnya tenuning dia. Karena sering yang lihat nih pengurus LPD kadang-kadang ada yang masuk LP itu disebabkan mungkin karena penggelapan uang atau permodalannya begitu. Mangga masyarakat itu menjadi lebih jelas dan lebih tahulah bagaimana perkembangan LPD misalnya begitu. Nah, itulah yang ingin sampaikan. Terima kasih atas jawabannya begitu. Suksema, Pak Tedes. Udang titian untuk para mesanti Om. Om Santi, Santi, Santi. Demugi kena raja, keluarga di cari kelungkung. Demugi sami nemu rahayu raja. Terus cuman prop. Malah jebuas, nabi pemenang sampai ngawis. Aturan depun pernah tahu kan yang demun tahun 84 kan dari pemerintah LPD niki napi je karya kedek di desa di utawi di pura dan lain sebagainya pasti pemecon entar sang talu nyu gula bas dan nah mangke nas tong karo dari 20% dan napi ostane 5% dana sosial niko yang biasanya 20% kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan fisik, tapi ke membangun pura dan lain sebagainya. Kemudian 5%-nya nih ke dalam bentuk yang lain, misalnya entah pitriyatnya, dewayatnya dan lain sebagainya. Bahkan cukup banyak karena ingin menjaga fungsi kulturalnya nih ke di samping pembagian laba 25% yang bilang tadi, banyak juga yang membiayakan. Jadi dianggap sebagai biaya. Pengeluaran-pengeluaran itu. Ambillah contoh Nabi Muhammad dawa COVID kemarin. Kalau titik yang izin menggunakan contoh misalnya kalau perbandingannya dengan pemerintah, pemerintah ketika mendadak kita minta bantuan misalnya entah
sembako atau alat-alat kesehatan mungkin dumun refocusing dumun refocusing dumun merubah anggaran dan seterusnya dan seterusnya perlu waktulah. Tapi kalau LPD oleh bendesa adat bang masyarakat melu alat kesehatan muni bang taluh muni bang bas muni jak pesuang nih kena duen masyarakat. Keren sekali ini benar-benar mensupport masyarakat. Kondisi realnya memang seperti itu sehingga dengan demikian kalau Tiang kebetulan karena auditor sangat banyak mengaudit apa namanya LPD. Kok biayanya banyak sekali gitu? Karena itu melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi fungsi sosialnya dilaksanakan tanpa memperdulikan apakah mereka nantinya pada akhirnya keuntungannya menurun dan seterusnya. Bahkan ada yang sebetulnya dari pembagian laba nih kalau kan wenten jasa produksi pengurus nih kan nggak berpikir nanti jasa produksi saya berkurang apa-apa karena memang apa biayanya tambah tinggi untuk kepentingan sosial ini nggak ada masalah jadi mereka lakukan keren itu. Banget itu loyalitas yang kalau kita bicara misalnya dia sebagai sebuah lembaga keuangan milik komunitas sangat-sangat disadari bahwa ini duen masyarakat. Seperti ini, Pak. Sistema prop, penjelasannya. Terkait dengan tadi ini, Pak Man. Jadi tentunya masyarakat yang awam tentang LPD kan biasanya kalau mungkin perbankan yang mungkin yang disampaikan prop jelas, dia ranahnya jelas, mungkin ada LPS-nya, Lembaga Penjaminan Simpanan. Nah, mungkin menghilangkan keraguan daripada masyarakat untuk hal itu. Apakah DLPD itu sendiri memiliki lembaga penjamin simpanan? Pertama, semua dengan niki ring Pak Ketut ring Klungkung. Kalau titik yang ampuri, peniki titik yang dengar dari pertanyaan beliau, peniki titik yang kira sangat paham itu dengan lakuan, bukan awam ya, tapi paham ya. Tentu semua dengan beliau pasti juga menjadi warga kerama adat di sana, di desa adat tertentu. Kalau kita lihat apakah LPD punya LPS, kan begitu pertanyaannya. Lembaga penjaminan yang sesungguhnya LPD itu kan desa adatnya itu sendiri dulu. Dari lembaga dulu, dari kelembagaan. Artinya LPD ini milik desa adat, harus dijaga oleh desa adat, oleh kerama adat. Baik buruknya ditentukan oleh perilaku atau keinginan dari desa adat itu sendiri. Itu secara lembaga. Tetapi kalau dari segi perbankan, tentu LPD sekarang sedang merancang namanya DPS namanya. DPS. Dana Penjamin Simpanan. Nah, itu beda nama tapi tujuannya sama. Kalau LPS itu Lembaga Penjamin Simpanan, karena ini sudah namanya LPD, Lembaga Perkreditan Desa, ada Lembaga Penjaminan tadi, kan ada lembaga di atas lembaga. Namanya diganti menjadi Dana Penjamin Simpanan. Dana penjamin. Itu sedang dirancang, tentu mudah-mudahan harapan Pak Ketut juga bisa segera kita April ini akan melakukan rapat kerja juga, kita akan godok lebih detail lagi, termasuk preminya, apa dana yang dijamin berapa jumlahnya tertinggi, kan itu kita harus detailkan dulu. Tapi yang jelas, menurut Titiang, Peniki, Pak Ketut di Klungkung, dan mungkin Pak Miarso juga, tentu karena ini secara lembaga ngiring sarang-sarang dumun. Artinya jaga likuiditas dan kondusivitasnya. Kalau kondusif sudah bagus dan likuiditas bagus, yang kira LPS juga perlu itu, tetapi juga ini yang tentu awalnya ini. Jadi DPS-nya sudah kita sedang rancang sekarang. Sampun terjawab nih pertanyaan dari Pak. Artinya yuk telah menyimpan saka 1 miliar. Sudah ada dana dingin yang siap kalau misalkan terjadi apa-apa dengan LPD ini. Jadi sudah ada dana sudah untuk menjamin bahwa dipastikan waktu akan dapat dana. Kita sangat nih. Udah hari ngapal? 5 hari. Nah, wedang sampun di satu sali, dingin tadi wedangnya. Sembari menikmati kopinya kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untuk melaporkan kebencanaan, kegawat daruratan atau emergency di Kota Denpasar dapat menghubungi hotline 223333 dan 112. Hotline 223333 dan 112
dapat diakses melalui telepon rumah dan telepon seluler. Gunakanlah hotline 223333 dan 112 dengan bijak dan bertanggung jawab. Selamat ulang tahun, Nenek. Terima kasih. Nak, tidakkah kau ingat hari ini? Kakak, jangan main ponsel terus. Iya, besok kita bisa ketemu kok. Ini bu, obatnya bu, ntar. Iya, sorry, aduh, sorry itu. Tadi ada. Hari ulang tahunku, kenapa tidak ada yang ingat? Pemersatu bangsa. Aing nggih malih niki kita mengundang pamirsa di rumah mangdane semakin rame niki berita perbincangannya. Terus sarangin interaktif ring nomor telepon 0361237706. Sane bawuh sampun alar iki semeton saking klungkung dumugi kena raja-raja apa dana ra serombotan. Digumi serombotan. Pasti punya ciri khas. Mm-mm. Tentunya juga niki LPD pasti juga melihat melirik. Betul. Oh, bagaimana kuliner ini menjadi kuliner yang menusantara bahwa kalau ke Klungkung jangan lupa jadi serombotan. LPD mensupport warganya. Ya jelas, makanya dengan 40 tahun LPD yang ada di 40 tahun, Bang. 40 tahun. 40 tahun LPD kita dia merasakan sendiri ya. Dia merasakan diri desa yang tuh tambah maju betul-betul kayak dibilang tadi. Ketika COVID datang, Prof bilang, siapa yang pertama? Beliau lah yang pertama dari LPD lah. Ayo bagikan sembako biar masyarakat kita sehat. Wih, keren. Pantesan setiap hari itu asalnya pegawai LPD tekan mulai beli itu. Kurang beli itu ya. Kurang beli pegawai di LPD. Kata beli orang belanja. Dia nyakit aja, jangkut beli pegawai LPD. Tapi memang keren LPD ya. Niki, kepaman Niki Kede. Tentunya juga di dalam perjalanan 40 tahun Niki tidak menutup kemungkinan ada yang betul-betul super, yang betul-betul melakukan secara profesional untuk pengelolaan sebuah LPD. Namun masyarakat juga sudah tahu juga melalui media sosial, mungkin melalui sumber-sumber yang lain bahwasanya juga ada beberapa LPD kita yang bisa dibilang bermasalah dari Pak Mane, bahkan ada yang sampai mungkin kepala LPD-nya yang ada di LP yang katanya patut tadi dan pegawainya juga ada yang bermasalah dengan pengelolaan LPD itu sendiri. Nah, tentunya sekarang masyarakat akan menuntut langkah-langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan SDM yang profesional di dalam LPD itu sendiri. Iya. Tapi sebelumnya, pagi-pagi hujan deras. Ya, pagi-pagi hujan lagi. Deras. Cakep. Siangnya ada pelangi. Cakep. Kalau kita sudah kerja ikhlas, tetap akan dilindungi oleh Yang Widi. Keren
jajo di toko. Artinya nak sajo gitu. Kira gini Belitet ya. Apa yang ditanyakan tadi, kita tidak memungkiri bahwa dari 1439 yang LPD di seluruh Bali dengan karyawan 8231, tentu kita tidak mungkiri ada yang perlu masih dibina. Itu ada teman kita dari LPLPD namanya Lembaga Pemberdayaan LPD yang punya tugas untuk membina, melatih, membimbing, memeriksa selain audit eksternal seperti Pak Prof bilang tadi. Nah untuk Nike, Skadi Wawu itu yang sampaikan karena ini milik desa adat, tentu giring sarang-sarang, terutama pengawasannya, pengawasan melekat dari kramu itu sendiri, dari warga itu sendiri, dari perjurunya, termasuk dari nasabah. Namun demikian untuk menghindari hal itu, tentu kita dengan persaingan, walaupun konsep kita bersaing dan bersanding, tentu juga kita harus meningkatkan profesionalitas diri kita. Termasuk LPD juga ada anggaran untuk pelatihannya. Ada pelatihan di tingkat kecamatan, di kabupaten, di provinsi. Bahkan juga syarat salah satunya untuk menjadi kepala LPD yang tercantum dalam perda itu harus ikut sertifikasi profesi. Artinya sudah mengikuti sertifikasi profesi untuk yang apa sekian modul yang harus diikuti dan ada ujiannya. Nah, Nike, yang sudah dilakukan oleh baik badan kerjasama LPD maupun juga LPLPD dan lembaga-lembaga termasuk dari pemerintah juga kadang-kadang ada seminar tentang LPD. Yang intinya adalah untuk istilahnya untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini kan mohon maaf ya, kalau kita persentase kan ya dari persentase ini, karena banyaknya patah di warung Mbak Ayu ini kan ada warung yang berkembang, ada yang maju, ada pengelolanya yang berkembang, kan begitu. Waktu nikah kita nak main, sekan jadi oleh Yu. Karena wajahnya dari dulu semakin cerah aja, karena dibantu oleh LPD. Betul, Nah Nike, nah tidak memungkiri, tetapi juga kan kita tidak mentolerir, artinya bisa begitu kan tidak ya. Tapi untuk mencegah, artinya giring sarang-sarang mungkin untuk sarang-sarang untuk katakanlah membentengi diri ya untuk ngayah untuk ring desa adat duwe siapa Nike kira-kira ini. Nike, sepuluh seneng ranjing sang roti ame. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajang Suri. Sarang siro ireng titiang. Tiang siman di Buleleng. Saking Buleleng. Saking Bali Utara. Siman di Buleleng. Niki tiang mau nanya. Apa benar nih ke kalau minjem di LPD tanpa agunan kan dan? Male? Benten male pertanyaan. Terus kalau misalkan minjem pakai agunan, itu nominalnya berapa? Kalau tanpa agunan, maksimalnya berapa? Besok sama nih. Sama Tom Saking Bulele. Saking Bulele. Bali Utara nih. Luar biasa, merata nih sama Tuan. Berarti, yuk warung Wiraso itu seluruh Bali. Warung Bulele yang makin. Niki, Winton Pikopat niki wangi. Kita dapat berapi niki Kintan Pak Ketua. Kadi undingan di tiang Iwawu, jaminan itu kan nomor sekian ya. Kalau di jaminan fisik terutama. Yang jelas kalau sudah Pak Siman punikir yang beleleng, pasti menjadi kramu adat di desa adatnya. Niki, untuk nominal tertentu nih ke kalau terutama yang sudah modalnya besar, LPD-nya sudah sekian tahun, tadi Prof bilang tadi 60% itu dipakai pemupukan modal. Penambahan modal. Itu yang membedakan dengan lembaga keuangan lain. Kalau sudah semakin lama pemupukan modalnya semakin kuat, ada raris peralam di desa adat, ada musyawarah dengan pinjaman yang katakanlah ada yang 10 juta, ada yang 50 juta. Bisa tanpa jaminan fisik, tapi jaminan kan jelas yang jaminan di desa adatnya itu. Ini lagi-lagi, jadi Pak Siman pertanyakan Wawu Nike, jaminannya adalah kekayaan di desa adatnya Nike secara lembaga, fisiknya bisa tambahan.
bisa tanpa agunan sesuai dengan modal yang dimiliki oleh LPD dan sesuai dengan perarem dan rencana kerja yang dibuat oleh desa adatnya itu. Berarti di masing-masing LPD ada sama, Pak. Berbeda. Itu berbeda. Dalam keadaan situasi LPD itu sendiri. Betul, betul, okay. Betul. Nggih. Nggih. Semua Pak Siman nggih, sudah puas dengan apa yang disampaikan dengan Pak Ketua nggih. Nah, niki ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan tadi, misalkan ada LPD yang bermasalah, nah niki dari BKS langkah-langkah apa yang dilakukan Pak? Nggih. Yang kira arahan kita juga sesuai dengan pertemuan-pertemuan kita dengan pengurus BKS dan LPD. Mohon dengan hormat kalau memang ada permasalahan dalam tanda petik di LPD-nya, ngiring kita selesaikan dulu di desa adat. Artinya secara bahasa sekarangnya kan restorasi justice. Artinya musyawarah mufakat dulu, sekali penyakit umpama nih ke pohon nih ke, jangan pohonnya ditebang, mungkin dahannya yang ada kena ranting-rantingnya kena masalah nih kan, sehingga bisa berkembang lagi. Dan ini diselesaikan dengan sistem adat lah dimohon, sebisanya nih ke. Tapi kalau memang ada unsur dalam tanda petik pidana pribadinya itu kan beda urusan nih. Tapi secara lembaganya ngiring nih ke, kita selamatkan LPD-nya, kita selamatkan biar bisa berjalan lagi. Titiang kira nih ke harapan Titiang. Semua Pak Nyoman. Tepuk tangan dulu deh, keren nih. Makin akhirnya dengan perbincangan seperti ini, beli ada satu penambahan dalam diri dulu. Apa itu? Makin cinta dengan LPD. Makin cinta dan makin sayang dengan LPD. Sembari kita menikmati kopinya yang sudah 175.000. Sudah dingin rupiah. Ya, beli ya, tambah dingin. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf. Kok itu, Bu? Jatuh tuh, loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah biarin doang. Tolongin itu. Ayolah. Jangan. Ibu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Mari kita dukung LPD agar semakin berkembang. Wow. Ya, lu rasanya pantun ayo beli. Aduh, namaan bareng. Belajar ya, Pak Nyoman. Pasti cari chatting nih. Telepon Pak Nyoman, nomor yang ada 7 sedang ke LPD. Silakan hubungi beberapa tiban lagi.
Aduh, tambah rame, tambah banyak ilmu yang kita dapat tentang LPD Niki Blitutnya. Dan juga terima kasih Suksemo juga antusiasme daripada pemirsa TVRI yang juga ternyata responnya sangat luar biasa. Sangat keluarga di Klungkung, keluarga di Bleleng, tentunya yang lain-lain juga lagi menonton hari ini. Betul. Nah, menyambung Niki Blitu tentang resiko mungkin Niki Pak Prof yang ingin bertanya, bagaimana LPD Nike mengelola resiko dan tantangan yang dihadapi dalam konteks Niki dinamika pasar dan persaingan global, Kenten Prof. Jadi kalau kita berbicara risiko di lembaga keuangan, tidak terkecuali ring LPD Niki, risiko yang paling harus dijaga nomor satu adalah risiko likuiditas. Ketersediaan dana setiap saat masyarakat menarik tabungannya atau deposito sekalipun, walaupun dia berjangka, sebetulnya kan punya hak masyarakat untuk setiap saat menarik. Walaupun kuantan LPD tertentu mengenakan penalti, gitu misalnya. Tapi kan mereka setiap saat bisa menarik. Sementara dana yang kita salurkan kepada masyarakat, kredit misalnya kalau yang 2 tahun gitu misalnya, kan enggak setiap saat bisa kita tagih. Betul. Karena demikian manajemen risiko Niki sebetulnya dari sejak berdirinya LPD sudah ada ketentuan apa yang dimaksud dengan loan to deposit ratio. Jadi dana masyarakat dari keseluruhan dana yang diterima dalam dari masyarakat berupa tabungan dan deposito ikatan ada samian saluran dalam bentuk kredit. Idealnya Niko sekitar 20% angin cadangan, cadangan likuiditas 20% untuk mengantisipasi kalau setiap saat masyarakat Niko menarik, menarik dananya, sempurna dana Niki. Jadi likuiditas Niko biar misalnya dana masyarakat dibayar misalnya 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Lalu kemudian supaya dia tetap liquid, dia ditaruh misalnya di bank umum yang bunganya mungkin cuma 4% atau bahkan 3% potong pajak. Artinya merugi yang pun Riko, nggak apa-apa. Yang penting dia tetap liquid. Pada ingin kenahan di bawah kasur, kan tidak ada ininya sama sekali. Nggak setiap saat bisa ditarik. Jadi di bank setiap saat dia bisa ditarik untuk menjaga likuiditas. Riko satu. Kemudian yang kedua adalah risiko operasi. Tadi sambung ke bos bahwa harus kita akui bahwa di antara 1.439 LPD, wentan sana misalnya kondisinya tidak sehat, wentan yang oknum gitu ya, oknum walaupun tidak banyak, tapi wentan harus kita akui itu yang di dalam mengoperasikan LPD itu ten ngangen, tapi ustaznya ten nyinutin ugar-ugar. Yang sudah diaturkan baik itu dalam bentuk perarem maupun ugar-ugar operasional yang lain. Jadi Niko terus dimantapkan. Jadi yang kebetulan Silesi Nungil dari tim pembina umum LP, LPD dan BKS LPD yang ditunjuk oleh Gubernur Bali. Kita segera akan melakukan pelatihan di bulan April ini kepada LPD seluruh Bali melalui dinas anggarannya, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat, Dinas PMA, yang salah satunya adalah materinya. Kebetulan tiang sudah kodok dan tiang yang menyiapkan materi itu adalah sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen punapi mangno antar ketua, sekretaris, bendahara, Niko wenten saling kontrol, saling ingatkan, saling jaga supaya tidak terjadi risiko-risiko operasional. Seperti Niko, misalnya kita salah urus atau misalnya terjadi ya bahasa gaulnya Niko KKN apa-apa. Itu yang tadi gini, nanti kita begini dan lain sebagainya. Iya, saling mengingatkan sistem kontrol. Ya. Niki akan kita berikan. Nanti kita akan undang perwakilan beberapa LPD bertahap Niki dalam tahun 2024 Niki untuk sekian LPD
yang di masing-masing kabupaten yang satu pemucuknya atau ketua LPD dua, jadi satu LPD 300 hektar, dua pengawasnya. Jadi pengawasnya satu bendesel, yang satu lagi pengawas profesional di bidang keuangan di masing-masing desa adat, mungkin pun mulai wenten. Sehingga dengan demikian kita harap bendesel selaku ketua dewan pengawas dan pengawas profesional niki melakukan pengawasan secara lebih efektif sehingga terhindar kemudian nanti ustane risiko operasional niki. Luar biasa niki. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan Prof niki mulai bulan April niki betul-betul terlaksana berjalan dan terrealisasi, dan harapan masyarakat Bali juga LPD betul-betul bertumbuh menjadi ujung tombaknya desa. Singkat niki Pak Man, karena sudah waktu sudah bentar niki. Ada pesan tak niki kepada pemirsa TVRI terkait dengan memberdayakan ekonomi berhasil karir penekan di bawah naungan LPD. Terus yang kira obrolan seperti ini kan pun di warung kopi ini kan ngiring ya sangat bermanfaat nih masuk di warung-warung di masyarakat, tetapi nanti disampaikan dalam musyawarah ring desa adat dalam mufakat. Yang kira kearifan lokal yang kita miliki suka di apa paras-paras sarpenayo tatwamasi sagindik saguluk salulung sebayu andake pancewe ini ke kearifan-kearifan lokal yang kita miliki, yang kira sangat cocok kita terapkan untuk pengembangan LPD kita. Mali pisan suk semua banget peniki ring media, ring pemerintah, ring tokoh masyarakat peniki talah ring keramu adat, tokoh-tokoh ring desa adat pemekas sama tuan titiang sana sampun ngaya ring LPD puluhan tahun peniki ring akademisi, Prof juga luar biasa niki motivasinya dari dulu peniki. Jadi yang ngatur orang semua siapa niki. Kirang langkung talar aksamayang peniki. Santukan peniki apa? Ada bebek di sungai. Ada bebek di sungai. Cakep. Renangnya sudah biasa. Cakep. Ini obrolan sangat santai, manfaatnya luar biasa. Sukses banget. Pak Ma, Pak Prof, sampai mampir ke warung. Prof, ilmunya luar biasa. Sukses banget. Nahat ini adalah Pak Ma. Semoga harapan kita dari obrolan yang santai ini betul-betul LPD ke depan selalu memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Betul sekali. Dan juga ini sampun panumaya galah. Ngiring blitut, puput tangan tuh para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sukses banget.